Selamat datang di Kania DB Channel lagi. Di video kali ini kita mau OTW nih guys, ke tempat wisata yang lagi viral di Magelang. Lokasi tepatnya ada di Dusun Namban, Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran nih guys. Nah, ini guys, untuk harga tiket masuknya 5.000 per orang guys. Kemudian nanti untuk parkirnya, parkir motor cukup 2.000 aja guys. Akses jalan menuju lokasi sudah bagus, tetapi kita sarankan kalau mau kesini menggunakan kendaraan pribadi roda 2 aja ya guys, soalnya mobil gak bisa sampai lokasi. Jalan cuma bisa diakses kendaraan roda 2. Nah, pas sudah sampai lokasi, pemandangannya sumpah bagus banget nih guys. Mata kita langsung dimanjakan pemandangan alam berupa hamparan lahan pertanian lonceng yang indah banget nih guys. Gak bakalan nyesel guys sampai sini. Lokasinya tepat di lereng Gunung Sumbing, jadi udaranya sejuk banget dan dingin banget guys. Jadi kalau kesini aku saranin jangan lupa bawa jaket ya guys, bener-bener dingin nih guys. Untuk menuju ke Desa Sukomakmur ini, kalau dari kota Magelang perjalanannya sekitar 50 menit sampai 60 menit guys. Nah, ini bangunan satu-satunya yang ada di sini guys. Fasilitasnya lumayan lengkap, ada toilet, musola, warung makan. Kebetulan kita kesini pas hari puasa nih guys, jadi warungnya tutup. Mungkin kalau pas hari biasa pada buka nih guys. Kan asik juga kalau bisa ngopi-ngopi sambil menikmati pemandangan. Syahdu guys. Hai guys, jumpa lagi di Kania DB Channel. Kali ini kita pagi-pagi buta, udah berada di kawasan pegunungan. Dingin sejuk guys. Tempatnya keren banget. Ini namanya kawasan wisata Sitegang, Desa Nampan, Kajoran ya. Sukomakmur. Keren loh guys. Istimewa guys. Keren abis guys. Untuk keseruan selanjutnya ikuti terus ya guys. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Nah guys, ini jembatan bambu yang biasanya buat foto-foto. View fotonya bagus banget, seriusan guys. Keren banget nih guys. Tapi tetap harus hati-hati ya guys. Jembatan ini tuh maksimal untuk 2 orang aja. Kalau lebih takutnya ntar gak kuat jembatannya. Tempat ini dijuluki Majalengkanya Magelang guys, karena tatanan perkebunan sayurnya yang berbentuk terasering seperti yang ada di Majalengka. Oh iya nih guys, kita saranin kalau mau kesini mending pagi guys, sekitar jam 7 pagi sampai lokasi. Pasti belum begitu rame, soalnya kalau udah agak siangan lumayan panas juga. Masih seger udaranya nih guys. Aku sendiri aja habis subuh sudah langsung OTW nih guys. Ini adalah desa terakhir yang ada di lereng Gunung Sumbing guys. Lokasinya deket Nepal Van Java sama Cilancur Highland.
Selain jembatan bambu, kita bisa menikmati pemandangan dari atas ke Ruh Pandang nih guys. Tetap harus hati-hati ya. Nah, dari sini pemandangannya lebih keren lagi nih teman-teman. Keren banget guys. Wah, bisa dapat foto-foto. Keren banget nih guys. Dulu ya guys, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe loh ya. Terima kasih.